saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di-subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan bawah video ini. Oke, dilanjut. Sangat patut diacungi jempol bahwa demi untuk tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang dianggap saat ini makin lesu akibat dari adanya pengaruh budaya barat yang cenderung lebih digandrungi oleh sebahagian besar masyarakat kita, terutama kaum anak muda atau para remaja saat sekarang ini. Menyoal hal tersebut, maka bermunculan para generasi muda yang sangat prihatin dan bertekad untuk tetap dapat mempertahankan seni adat dan budaya, khususnya adat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan yang mana dianggap syarat memiliki seni adat dan budayanya bernilai tinggi. Dikatakan bahwa saat ini telah membentuk lembaga komunikasi literasi Mitra Sulawesi, suatu wadah yang bergerak di bidang kebudayaan dan tradisi, dengan mencari para budayawan dan tokoh adat Sulawesi Selatan, untuk melahirkan para generasi muda yang cinta akan leluhur. DRS Hatta Hamzah Daeng Gajang Karaeng Borisalo, selaku pemerhati adat istiadat, maksud pertemuan di Warkop Ilham, membahas mengenai bagaimana kelestarian budaya Bugis Makassar itu masih terjaga. Arif Wangsa sebagai pendiri komunitas literasi Mitra Sulawesi, meminta arahan kepada Karaeng Gajang mengenai perkembangan budaya, adat dan tradisi Bugis Makassar. Arif Wangsa juga akan melakukan penelitian ke berbagai daerah yang memiliki nilai sejarah agar ke depan dapat menghidupkan apa yang telah hilang. Sebagai anak leluhur wajib menjaga warisan yang ditinggalkan. Menurutnya sebagai pemuda semestinya mencintai budaya kita sendiri, bukannya mengagumi budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajari Turyolota. Ada nilai kebajikan yang terkandung dalam memahami budaya, karena akan ada rasa sipakatau, sipakaulebit, sipamamali. Itu akan timbul dari hati nurani sejak kecil, ada nilai budaya ditanamkan orang tua. Ungkap Arif Wangsa, kontributor Ibrahim, editorial Mustafa Kamal. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa di-subscribe dan tekan tanda lonceng sebelah kanan bawah video ini.